Dan surah ini adalah membicarakan berkaitan tentang kerajaan, perbendaharaan, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan surah Al-Mukni, tuan-tuan, adalah surah yang berada di juzuk yang ke-29 dan dia berada di surah yang pertama. Kalau kita tengok dalam susunan Quran, kita ada 30 juzuk. Dan juzuk yang ke-29, surah pertama yang dibuka pada juzuk yang ke-29 adalah surah Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min shari nafsina. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, diberikan kita nikmat iman, diberikan kita nikmat kesihatan dan juga diberikan kepada kita nikmat ketenangan dalam jiwa kita sehingga kita sama-sama dapat tunaikan solat fardu subuh. Lalu kita sambung dapat duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, untuk pagi ini kita akan baca satu surah yang baru untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surah yang masyhur dalam kalangan kita, saban malam kita baca, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, juzuk yang ke-29. Surah Al-Mulk ni tuan-tuan, surah yang ke-67 dan mengandungi 30 ayat. Jadi saya jemputlah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, mungkin boleh ambil Quran terjemahan yang berada di sekitar masjid kita ataupun tuan-tuan boleh buka smartphone yang ada Quran terjemahan. Baik, surah ini dikenali sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Namanya surah Mekah, iaitu surah yang diturunkan tak semestinya di Mekah, tetapi surah yang lebih tepat dalam definisi ulama tafsir, surah Mekah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan surah ini adalah membicarakan berkaitan tentang kerajaan, perbendaharaan, kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan surah Al-Mukni, tuan-tuan, adalah surah yang berada di juzuk yang ke-29 dan dia berada di surah yang pertama. Kalau kita tengok dalam susunan Quran, kita ada 30 juzuk dan juzuk yang ke-29, surah pertama yang dibuka pada juzuk yang ke-29 adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kenapa? Surah Al-Mulk ini, kalau mengikut kajian para ulama tafsir yang contemporary, juzuk 29 ini dikenali sebagai tema dakwah. Okay, kalau kita tengok pada juzuk yang ke-30, tema juzuk 30 adalah tema Yaumul Akhirah, yang banyak bercerita tentang hari akhirat, yang lebih bertemakan kepada akidah. Namun pada juzuk yang ke-29, temanya adalah tema dakwah. Macam mana nak berdakwah, contoh berdakwah daripada kisah para nabi yang terdahulu, sekian. Allah Ta'ala rangkumkan dalam juzuk yang ke-29. Sebab itu penting tuan-tuan, bila kita tahu tema, maka kita tahu cerita dakwah juzuk 29. Letaklah apa-apa surah yang Allah Ta'ala letak di dalam juzuk 29, tuan-tuan, kita dah tahu dah dia punya ceritanya, temanya adalah berkaitan tentang dakwah. Tetapi sempurnanya susunan Allah Ta'ala dalam Quran ini, yang pertama sebelum Allah cerita tentang dakwah pada juzuk 29, Allah membuka dengan cerita
berkaitan tentang kekuasaan milik Allah Ta'ala. Seolah-olah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada kita, sama ada kamu mad'u ataupun audience, ataupun kamu da'i iaitu pendakwah, perkara yang paling utama adalah membesarkan Allah Ta'ala. Bukan membesarkan diri pendakwah, bukan membawa mad'u kita kepada kita. Sesuatu ajaran sesat tuan-tuan, tuan-tuan tengok pattern ajaran sesat di mana-mana. Perkara yang paling obvious, ajaran sesat ini apabila gurunya membawa pengikutnya bukan membesarkan Allah, bukan untuk mengikuti jalan Nabi, tetapi adalah membesarkan gurunya dan mengikuti jalan gurunya. Ini antara gambaran awal, tanda-tanda awal, bibit-bibit awal ke arah satu kumpulan yang membawa ajaran sesat. Okay, dia bawa bukan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tidak, tetapi lebih kepada membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Jalannya tak membawa kepada jalan Nabi SAW, tapi membawa jalan kepada gurunya. Ini antara bibit-bibit awal. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, maka kita kena berhati-hati. Dan bagi kita, perkara ini penting untuk kita tahu, sebab ia menjadi filter dalam kita sekarang ni berkehendak kepada agama. Maka kita mesti ada satu ilmu supaya kita tahu dan kita sedar antara yang batil dan juga yang hak. Jadi Allah memberi pesanan kepada orang mukmin, sama ada mad'u, audience ataupun da'i, pendakwah, perkara yang paling utama adalah membesarkan Allah. Matlamat dakwah membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Yang ini tak boleh dinafikan. Dan lagi satu lagi tuan-tuan, surah Al-Mulk ini, kalau kita tengok pada kajian para ulama, kalimah Al-Mulk, Al-Mulk ini bermaksud kerajaan. Di dalam Al-Quran, Allah mengulangi perkataan Al-Mulk, kerajaan ini, adalah sebanyak 20 kali. 20 kali pengulangan Allah menggunakan kalimah Al-Mulk. Banyak tempat. Bermula daripada surah Al-Baqarah sampailah kepada surah Al-Mulk. Dan daripada pengulangan 20 kalimah ni tuan-tuan, 20 kali ni, yang kali terakhir Allah menggunakan kalimah Al-Mulk adalah pada surah Al-Mulk. Boleh faham tuan-tuan? Pengulangan daripada Al-Baqarah di dalam Al-Quran ni tuan-tuan, sampai ke akhir Quran, Allah ulang 20 kali kalimah Al-Mulk. Tapi yang terakhir kalimah Al-Mulk ini, Allah Ta'ala letakkan di dalam surah Al-Mulk pada ayat yang pertama. Dan kalau kita baca Quran, kita akan tengok kalimah Al-Mulk, kerajaan ini, Allah gunakan dalam dua bentuk. Ada dua wajah. Pertama, Al-Mulk merujuk kepada kerajaan makhluk. Dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang Al-Mulk yang dikuasai oleh Taghut. Di dalam surah Yusuf, Allah gunakan kalimah Al-Mulk merujuk kepada kerajaan Mesir. Dan beberapa surah-surah yang lain, ada 15 surah yang Allah letak kalimah Al-Mulk. Kebanyakannya merujuk kepada kerajaan makhluk. Namun penutup kalimah Al-Mulk merujuk kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita baca Quran daripada awal tuan-tuan, seolah-olah Allah nak sampaikan, kita dah bertemu dengan kalimah Al-Mulk ini, kerajaan si fulan, kerajaan si fulan, kerajaan si fulan. Allah kata, yang mutlaknya kerajaan ini adalah kerajaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana-mana ahli politik yang membaca Quran dan mentadabur Al-Quran, mana-mana raja yang membaca Al-Quran, mana-mana pemimpin yang membaca Al-Quran, hatinya akan rendah kepada Allah, sebab dia tahu kerajaan yang dia miliki semuanya tunduk di bawah kerajaan yang paling mutlak, kerajaan Allah. Itu Allah Ta'ala sebut daripada awal sampai akhir. Kalimah Al-Mulk ini merujuk kepada kerajaan makhluk, tapi penutupnya Allah kata semua kerajaan ini biyadihil muluk, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu boleh memimpin, kamu boleh meletakkan apa-apa hukuman, kamu boleh menentukan apa-apa undang-undang, tapi ketahuilah semuanya duduk di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini antara mukaddimah yang kita akan tengok berkaitan tentang surah Al-Mulk. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, tuan-tuan, dan hadis ini saya rasa hadis yang kita maklum, dan sebab itu kita membaca surah ini saban malam, iaitu Nabi SAW menyebutkan daripada Abu Hurairah dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah. Kata Nabi, inna suratan fil Quran 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat yang akan menjadi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat sehinggalah dia mendapat pengampunan oleh Allah Taala. Maksudnya apa? Nabi sebut ada satu surah yang ada 30 ayat, siapa yang membaca surah ini, memahami ayat ini, mentadabur dan betul-betul lumat dengan kefahaman di dalam surah ini, 30 ayat ini, dia akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Yang mana kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, syafaat surah ini akan sampai memberi pengampunan kepadanya, sampai dia mendapat pengampunan daripada Allah. Apa dia? Kata Nabi, ia adalah surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, iaitu surah Al-Mulk. Cumanya tuan-tuan, dia bukan sekadar dibaca. Quran memang dia adalah mukjizat. Baca sahaja walaupun tidak difahami, dia menjadi pahala dan syafaat. Namun, perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama kita, iaitu membaca dan difahami lalu diamalkan. Itu adalah message dan objektif Al-Quran. Quran tak akan menghilangkan kelemahan, tak akan menghilangkan kebodohan, tak akan menghilangkan kemunduran sesuatu bangsa dan agama kita ini, melainkan kalau umatnya baca, faham dan amalkan. Kalau hanya sekadar baca, dia hanya mendatangkan pahala tetapi dia tak memberikan kemajuan dan membantu kita. Jadi sebab itu agama ni mengajar kita baca, faham dan amalkan. Sebab itu bila sebut kalimah baca, tuan-tuan, baca dia adalah bermaksud baca dan faham. Kita baca surat khabar, tuan-tuan, adakah baca tanpa faham? Mustahil. Bila kata membaca, dia adalah baca dan faham. Begitulah dengan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran, dia disebut sebagai Al-Quran. Dia gunakan kalimah daripada root word dia, kalimah asal dia daripada qara'a, baca. Tetapi dia berubah baris menjadi sigha mubalaghah. Dia ditambah dengan huruf hamzah alif nun tu, Al-Quran tu, qara'a tu, Quran, bermaksud baca berulang-ulang. Kalimah Al-Quran bermaksud baca berulang-ulang. Baca dan faham. Baca dan faham. Sebab itu siapa yang membaca Al-Quran, tuan-tuan, dia akan jumpa macam-macam faedah. Hari ini baca, faham macam ni. Esok baca, baca, faham macam ni. Dia akan bertambah lagi kefahaman dan dia tidak mendatangkan kejemuan. Tanyalah pada mana-mana ayah-ayah, ibu-ibu di sini. Sekali kita dah dapat rasa kemanisan membaca Quran, sehari tak membaca, tuan-tuan, tak tenang. Dia berbeza dengan perkara-perkara yang lain. Kalau perkara-perkara yang lain kita buat secara kerap dan rutin, dia akan mendatangkan kejemuan dan kebosanan. Tetapi tidak kepada Al-Quran. Lagi dibaca, lagi manis. Lagi dibaca, lagi tenang. Kalau difahami, lagi macam-macam faedah yang kita akan perolehi daripada bacaan Al-Quran. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama ni, tuan-tuan, merupakan mukaddimah Allah memperkenalkan kerajaan dan kekuasaannya. Bila kita tahu surah ini berkaitan tentang kerajaan, ertinya tuan-tuan akan bertemu dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala sedang berbangga-bangga dengan kekuasaan miliknya. Allah cerita tentang penguasaan ciptaannya pada langit dan bumi. Allah akan bercerita tentang penguasaannya di neraka. Allah bercerita tentang penguasaannya di dalam syurga dan sebagainya. Tuan-tuan akan jumpa lebih kurang ada 15 ke 20
Allah Ta'ala sebutkan tanda-tanda kekuasaan di bawah kerajaan Allah. Namun pada ayat yang pertama, ini mukaddimah. Allah membuka sebelum Allah cerita tentang penguasaan kerajaannya, Allah Ta'ala memuji dulu kerajaannya. Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah tabaraka. Tabaraka di sini tuan-tuan bermaksud maha berkat. Ada sebahagian tafsir yang diterjemahkan, dia disebut sebagai maha suci, ataupun diterjemahkan sebagai maha tinggi. Tiga-tiga ni adalah tafsir yang tepat. Ada sebut maha tinggi Allah, tabaraka. Ada kata maha suci Allah. Dan ada juga kata maha berkat Allah. Cumanya tuan-tuan, sekarang kita nak tengok. Kenapa Allah memuji kerajaannya tak menyebut dengan kalimah Alhamdulillah? Kenapa tak menggunakan kalimah Subhanallah? Kan? Allah cerita tentang Isra Mi'raj, Allah kata Subhanallazi, maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Allah Ta'ala bercerita tentang dirinya dalam surah Al-Fatihah, Allah mulakan dengan Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Tuhan sekalian alam. Tapi bila Allah cerita tentang kerajaan dia, Allah gunakan kalimah Tabaraka. Okey, tuan-tuan perhatikan. Sebenarnya perbezaan kalimah ni dia memberi mesej yang gradually. Misal, kalimah Alhamdulillah, kemudian naik lagi satu tingkat dipanggil sebagai Subhana, naik satu lagi tingkat yang disebut sebagai Tabaraka. Macam mana tuan-tuan? Perhatikan. Bila Allah sebut Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, dia adalah bermaksud pujian kerajaan ini adalah kerajaan yang hebat. Memang pujian yang mutlak kepada kerajaan Allah. Itu pertama, kalau Allah gunakan kalimah Alhamdulillah. Tapi kalau Allah gunakan kalimah Subhanah, maha suci, dia mengumpulkan dua perkara. Pertama, Allah memuji kerajaannya. Sebab bila Allah gunakan kalimah Subhanah, artinya dalam kalimah Subhanah ada kalimah Alhamdulillah. Segala pujian bagi kerajaan Allah dan maha suci kerajaan Allah, yang mana kerajaan itu tidak ada persaing. Dia suci daripada kelemahan, dia suci daripada kecacatan. Dia berbeza dengan kerajaan makhluk. Itu kalimah Subhana. Sebab itu bila kita tasbih Subhanallah, Subhanallah, maha suci Tuhan yang tak sama langsung dengan makhluk. Itu kalimah Subhana. Tetapi bila Allah gunakan kalimah Tabaraka tuan-tuan, dia mengumpulkan tiga makna. Pada kalimah Tabaraka, dia ada kalimah pujian Alhamdulillah, dia ada kalimah tasbih Subhanallah, dan dia satu lagi level yang tidak ada pada level yang lain, dia ada maksud maha berkat. Maha berkat ni maksudnya apa tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, barakah ini bermaksud ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Seolah-olah Allah nak bagi tahu tuan-tuan, di dalam kerajaan aku ini bukan sekadar ada pujian, bukan sekadar dia maha suci daripada kecacatan dan kelemahan, bahkan kerajaan ini adalah kerajaan yang memiliki kebaikan demi kebaikan. Maksudnya Allah Ta'ala memuji dengan kalimah yang paling tertinggi. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kerajaan makhluk yang ada di atas muka bumi ini adalah kerajaan yang mengalami, yang memiliki kelemahan dalam kelemahan. Dalam satu kerajaan tuan-tuan, ada tak orang miskin? Ada. Dalam satu kerajaan ada tak orang yang dizalimi? Ada. Dalam satu kerajaan ada tak orang yang lemah? Ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, semua yang Allah ciptakan dan semua yang duduk di bawah pemerintahan Allah, semuanya memiliki kebaikan di dalam kebaikan. Tidak ada satu pun kelemahan. Contohlah, satu pemimpin keluarkan satu undang-undang, keluarkan satu apa-apa pandangan dia. Pandangannya mesti ada kelemahan, mesti ada kecacatan. Tetapi bagi kerajaan Allah, setiap undang-undang yang Allah letakkan dalam kerajaannya, setiap hukum yang Allah telah tetapkan di dalam kerajaannya, setiap penciptaan di dalam kerajaannya, semuanya ada kebaikan. Allah jamin tuan-tuan, kebaikan. Sebab itu nanti kita akan jumpa, bila Allah cerita tentang langit dan bumi, di langit ada kebaikan, di bumi pun ada kebaikan. Sebab itu Allah cabar orang mukmin
tengok ada tak kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Tak ada. Bahkan ada kebaikan-kebaikan pula pada setiap penciptaan Allah. Itu kalimat tabaraka. Tabaraka. Kenapa kita ambil berkat tuan-tuan? Sebab kita percaya kalau saya ambil berkat dalam satu perkara ni, dia ada kebaikan untuk saya. Itu kalimah berkat yang kita percaya. Jadi Allah kata, kerajaan aku adalah kerajaan yang berkat. Ada pujian, ada kesucian dan juga ada keberkatan. Itu maksud Allah menggunakan kalimat tabaraka. Bila kita baca tuan-tuan, tabaraka ladzi biyadihil mulk, perasaan tu dah sampai. Kerajaan Allah inilah kerajaan yang mutlak, yang ada pujian, yang ada kesucian dan ada keberkatan. Tidak ada pada kerajaan yang lain. Okey, tidak ada pada kerajaan yang lain. Dan Allah Taala menyebutkan alladzi biyadihil mulk, yang mana kerajaan itu adalah berada di tangannya. Kalimah al-muluk adalah bermaksud kerajaan-kerajaan. Segala kerajaan, semuanya duduk di dalam genggaman Allah. Semuanya berada di bawah penguasaan kerajaan Allah. Okay, ini pertama Allah Ta'ala memuji. Lalu tuan-tuan, Allah endingkan mukaddimah dia dengan kalimah وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kata Allah Ta'ala, dan dialah Allah عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalimah وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ni tuan-tuan, kalimah yang sering kita baca dalam wirid ataupun di dalam Al-Quran. Dan kalimah ni tuan-tuan adalah kalimah yang sangat besar maksudnya. Sebab apa? Kita tengok dari sudut tafsir dulu. Bila Allah kata kerajaannya adalah kerajaan yang berkat, dan kerajaan ini adalah wahuwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa di atas segala sesuatu, Allah nak beritahu tuan-tuan, sesuatu ataupun semua yang berada di bawah kerajaan aku, semuanya berada di bawah kuasa dan pengetahuan aku. Berbeza dengan kerajaan makhluk tuan-tuan. Pemimpin duduk di atas, apa yang berlaku di bawah tak tahu tuan-tuan. Bahkan pemimpin ditipu oleh pembantunya. Tapi tidak kepada Allah. Walaupun daun yang berguguran di atas tanah, walaupun keluar satu tunas daripada bumi, semuanya di bawah kuasa dan di dalam pengetahuan Allah mutlak. Jadinya tuan-tuan, ayat pertama ni bukan sekadar pujian, tapi dia juga mendatangkan kegerunan dalam hati kita. Sebab kita duduk di bawah pemerintahannya, dan dia sangat-sangat mengetahui daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Matahari yang paling besar yang kita boleh lihat dengan mata kita, macam mana penciptaannya, macam mana begitu panasnya, macam mana dia tak pernah padam sepanjang waktu beribu-ribu jutaan tahun dah. Dia duduk di bawah kuasa dan ilmu Allah. Sehinggalah kuman virus yang paling kecil yang tak dilihat oleh mata kita, semuanya di bawah ilmu dan pengetahuan Allah dan duduk di bawah kuasa Allah. Ada tak pemimpin yang boleh kata, saya mengetahui setiap inci dalam apa yang berlaku di bawah kerajaan saya? Mustahil. Mustahil. Tetapi tidak kepada Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang berlaku dalam kerajaan Allah, semua di bawah kuasa Allah dan pengetahuan Allah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada wirid, selalu dikepilkan dengan kalimah yang pertama ni tuan-tuan. Antaranya Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita bangun pada waktu malam, terjaga, tengah-tengah tidur terjaga, sama ada nak pergi tandas, sama ada nak buat susu anak, sama ada nak bangun tahajud, Nabi ajarkan kita bangun dan berwirid dengan satu wirid. Wirid yang masyhur, kata Nabi SAW, bangun dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ayat ni. Kemudian kata Nabi, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli.
Kata Nabi, siapa yang bangun daripada tidurnya tengah-tengah malam terjaga lalu membaca wirid ini, kalau dia berdoa dengan doanya, Allah pasti mustajabkan. Dan kalau dia berhajat pada pengampunan, pasti Allah ampunkan. Besar tuan-tuan kalimah ni, sampai Nabi letak di dalam wirid. Hadis ni hadis sahih. Bahkan dalam wirid yang lain, Nabi ajarkan kepada kita kalimah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan Nabi anjurkan kepada kita genap yang kali 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan walaupun sebanyak buih di lautan, semuanya Allah akan ampunkan. Sama tak kalimah ayat pertama? Sama. Sama. Nak kata ayat pertama ni tuan-tuan, besar maknanya kepada kita. Bukan pada Allah. Allah hanya memuji kerajaannya. Dia mutlak memiliki segala sesuatu. Tetapi dia besar maknanya kepada kita. Sebab itu Allah gunakan kalimah barakah, berkat. Tuan-tuan baca, tuan-tuan dapat pengampunan. Tuan-tuan baca, Allah mustajabkan doa. Tuan-tuan boleh tengok dalam banyak-banyak wirid yang lain, sentiasa ada pengulangan pada kalimah kalimah ini. Bahkan dalam surah Yasin pun Allah sebut hampir-hampir sama dengan ayat ini. Fasubhanalladzi biyadihil malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hampir-hampir sama. Okay? Tetapi memberi maksud yang lain. Itu ayat yang pertama tuan-tuan. Allah Ta'ala membuka mukaddimah pujian kepada kerajaan ia dengan kalimah ini. Jadi Allah Ta'ala sebut, kerajaan aku yang pertama, yang paling besar. Nak membezakan, dan Allah Ta'ala nak membuktikan apa beza kerajaan aku dengan kerajaan makhluk. Kata Allah, bukti yang pertama, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan. Kalimah khalaqah, saya pernah sebut dah banyak kali tuan-tuan, kalimah khalaqah ni dia ada tiga kalimah yang hampir-hampir sama. Pertama kalimah khalaqah, kedua kalimah ja'ala, ketiga kalimah nasha'a. Nun, shin, hamzah. Nasha'a. Ada tiga kalimah yang hampir sama. Khalaqah bermaksud menciptakan. Ja'ala menjadikan. Nasha'a menciptakan. Ada tiga. Tapi memberi maksud yang berbeza-beza. Nanti ada kesempatan kalau kita jumpa, saya akan ulang lagi sekali. Cuma hari ini kita sebut khalaqah dulu. Khalaqah, bila Allah kata dia khalaqah, dia yang menciptakan, ertinya akulah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang menciptakan daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Benda tak ada tuan-tuan, itu kalimah khalaqah. Kalau Allah gunakan kalimah ja'ala, ja'ala ni adalah bermaksud perkara yang ada kepada perkara yang lain. Itu ja'ala. Dan ini kebiasaannya makhluk pun ada buat. Daripada pokok kayu yang seperti ini berubah menjadi meja kayu, dia akan guna kalimah ja'ala. Tapi kalau disebut khalaqah, dia adalah milik Allah. Sebab daripada sesuatu yang tiada kepada sesuatu yang ada, Allah lah satu-satunya Tuhan yang khalaqah. Sebab itu Allah dikenali dengan nama Al-Khaliq, pencipta. Dan kita dikenali dengan nama makhluk yang diciptakan. Daripada kalimah khalaqah. Jadi Allah kata, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ada tak kuasa yang lebih daripada itu tuan-tuan? Yang boleh menghidupkan sesuatu? Tak ada. Ada tak makhluk yang boleh cipta sesuatu dan matikan sesuatu? Tak ada. Yang pertama ni tuan-tuan dah membuktikan kekuasaan kerajaan Allah. Ada sesiapa tak makhluk yang boleh campur tangan? Tak ada. Kalau kita kata, ada juga manusia yang boleh buat klon. Kan? Jangan tengok pada benda yang lain tuan-tuan. Kita tengok pada diri kita. Kalau betul lah manusia ni boleh cipta sesuatu daripada tak ada kepada ada. Misal kehidupan dan kematian. Dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada seorang pun manusia yang boleh tentukan jantina dia. Walaupun dia adalah seorang ibu yang mengandungkan seorang anak. Ibu pun tak tahu anak dalam kandungan ni lelaki ataupun perempuan. Dia tak tahu.
Dia nak anak dia perempuan keluar-keluar semua pakat lelaki, tuan-tuan. Dan tak ada orang pun boleh tentukan warna kulit yang dia nak. Berapa ramai Heidi nak kulit putih yang keluar semua kulit sawo matang. Belilah macam-macam produk. Dia tak boleh tentu. Dia tak boleh decide. Allah yang menentukan. Itu milik kekuasaan Allah. Apa lagi tuan-tuan? Kita tak boleh pilih jantina. Kita tak boleh pilih kita punya warna kulit. Kita tak boleh pilih bangsa apa yang kita nak. Ramai tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Perak, di Lenggong, ramai bangsa orang asli, di Gombak, ramai. Kalaulah dia tahu keadaannya seperti itu, komunitinya macam tu, rasa-rasa dia nak tak lahir dalam kawasan seperti itu? Tak nak tuan-tuan. Tapi tak ada siapa boleh lawan kehendak Allah. Tak ada siapa. Dan Allah bagi tahu, itulah bukti pertama kekuasaan kerajaan aku. Aku yang menghidupkan dan aku jugalah yang mematikan. Allah lah yang menentukan tarikh umur kematian kita. Allah lah yang menentukan tempat kematian kita. Dan Allah lah yang menentukan bila waktu kita akan meninggal dunia. Ada orang boleh tentukan? Tak boleh. Saya nak meninggal sekian, saya nak itu. Tak boleh tuan-tuan. Ini semuanya duduk di bawah kerajaan Allah. Semuanya duduk di bawah kerajaan Allah. Dan Allah yang memiliki menghidupkan dan mematikan. Dua tanda ni tuan-tuan, dia menghidupkan dan dia mematikan. Dua tanda ni adalah penguasaan yang paling besar dan paling utama. Paling besar dan paling utama. Sebab dua-dua ni kontradik, menghidupkan dan mematikan. Tapi Allah kata dua-dua ni duduk di bawah aku, di bawah kehendak dan kerajaan aku. Lalu Allah kata apa tuan-tuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum. Allah Ta'ala tak sekadar kata dia berkuasa menghidup dan mematikan. Bahkan Allah bagi tahu mesej. Liyabluwakum. Untuk apa? Untuk, kata Allah Ta'ala, liyabluwakum adalah untuk menguji kamu, iaitu menguji manusia. Kalimah liyabluwakum, kalau ibu-ibu boleh buat nota, dia digunakan dengan kalimah ibtila. Ibtila ni maksudnya ujian. Dalam bahasa Arab, ujian ni ada beberapa kalimah. Antaranya imtihan, antaranya adalah ibtila dan beberapa kalimah yang lain. Kalau Allah gunakan kalimah ibtila ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai ibtila, merujuk kepada ujian, ini merujuk kepada ujian yang umum. Boleh jadi ujian itu kita sedar, boleh jadi ujian itu kita tak sedar. Boleh jadi ujian itu besar, boleh jadi ujian itu kecil. Itu kalimah ibtila. Sebab itu dalam hidup ni, tanpa sedar kita sedang diuji. Saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kita jangan sangka ujian ini adalah perkara yang manusia benci. Kesakitan, kemiskinan, kesempitan rezeki. Oh, kita kata ini ujian. Tapi jangan dilupakan, apa yang disukai oleh manusia pun ujian. Kekayaan ujian, kesenangan kehidupan ujian, kelapangan waktu ujian, kesihatan tubuh badan juga adalah ujian di sisi Allah. Semua sudut kehidupan ni tuan-tuan, ujian. Sebab itu Allah gunakan ibtila. Kita sedar tak sedar sahaja. Tapi semuanya adalah ujian daripada Allah. Tujuan dia apa? Ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menilai siapa di kalangan manusia ini yang ahsan amala. Ahsan. Ahsan maksudnya yang paling terbaik, yang paling berkualiti amalannya. Allah tak menggunakan kalimah akthar. Akthar alif kaf tha ra. Yang terbanyak amalan. Allah nilai kita siapa yang paling berkualiti amalan, bukan yang paling berkuantiti. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia beriman kepada Nabi setahun sebelum hijrah di tangan Mus'ab bin Umair. Dan dia wafat pada tahun yang kelima hijrah di dalam peperangan Khandaq. Dalam tempoh 6 tahun dia beriman tuan-tuan, bila dia syahid dalam peperangan Khandaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia syahid bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Para malaikat yang berada di langit berkerumun menyambut roh Sa'ad bin Mu'az.
Beriman 6 bulan, 6 tahun saja tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu di situ ada ahsan amala, berkualiti amalannya. Dan di sini membuktikan adilnya Allah. Ada orang umur panjang tuan-tuan, tapi dia tak jaga amalan dia. Tak ada apa-apa nilai. Dan dia memberi satu harapan kepada kita. Misallah usia kita 70 tahun. 65 tahun baru saya tersedar. Saya ni dah jauh daripada Allah. Kembali kepada Allah. 5 tahun yang bermanfaat tu tuan-tuan, kalau betul-betul berkualiti, dia masih lagi ada harapan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun 5 tahun yang terakhir. Sebab Allah menilai yang ahsan, yang paling terbaik, bukan yang akthar, yang paling terbanyak. Ya, ini harapan yang Allah berikan kepada makhluk dia. Usia kamu disenggang-senggang waktu, setahun ke, sebulan ke, bahkan 2 jam kamu beriman, kalau benar-benar beriman, aku masukkan dalam syurga. Hadis yang berlaku kepada Al-Ushairim, saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni. Dia beriman selepas subuh pada pagi sebelum berlakunya perang Uhud, dan dia syahid di dalam peperangan Uhud pada waktu duha sebelum zuhur. Tetapi dia masuk dalam syurga Allah. Dan kata Abu Hurairah, dia adalah orang yang tak pernah sujud kepada Allah walaupun sekali sepanjang hayat dia. Tak pernah sekali sujud tuan-tuan. Tapi hujung usianya 2 jam, 3 jam sebelum meninggal dunia, dia beriman kepada Allah. Dia layak masuk ke dalam syurga Allah. Sebab Allah menilai ahsan amala. Bukan akthar, bukan kuantiti, tetapi kualiti amalan seseorang. Baik, saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Perhatikan. Wa huwal azizul ghafur. Allah tutup kalimah ni tuan-tuan sempurna. Allah kata apa? Dialah Allah al-aziz. Dialah Allah yang maha perkasa. Kenapa Allah sebut kalimah perkasa dekat sini? Sebab Allah nak bagi tahu segala undang-undang dan hukum di alam ini di bawah kerajaan Allah. Dia duduk di bawah pemerintahan dan kehendak Allah. Tak ada orang boleh lawan. Kenapa saya kena solat? Jangan argue. Sebab Allah Al-Aziz, dia boleh paksa sesiapa yang dia nak. Dia boleh paksa apa yang perlu buat, dan dia boleh paksa apa yang perlu ditinggalkan. Itu Al-Aziz. Allah Maha Perkasa. Di dunia itu mesej dia. Apa-apa yang aku suruh, kamu tak boleh tanya banyak. Tak payah cakap. Sebab itu aku nak. Okay? Itu yang Allah Ta'ala nak. Tetapi percayalah, apa yang Allah suruh, ada kalimah tabarakah, ada kebaikan. Tak pernah lagi tuan-tuan, setiap perintah Allah yang Allah perintahkan kepada makhluk ada mudarat. Cuba tuan-tuan tengok, tak ada. Bahkan semua yang Allah perintahkan ada kebaikan, hikmah di baliknya. Dan apa yang Allah larang ada kebaikan dan ada hikmahnya. Itu kalimat tabarakah tu. Allah mulakan dengan kalimat tabarakah. Aku suruh ke, aku larang ke, semuanya ada kebaikan. Untuk kamu, bukan untuk aku. Tapi untuk kamu sebagai manusia. Bukti Al-Aziz tuan-tuan. Tuan-tuan tengok surah At-Tahrim, surah sebelum tu. Sebelah dia. Tengok ayat terakhir, 10, 11, 12. Kita ada masih sikit tuan-tuan, saya masih sikit je. 10, 11, 12 surah At-Tahrim, surah Al-Mulk, surah 67. Sebelum dia surah At-Tahrim, surah 66. Tengok ayat 10, 11, 12. Di sini ada bukti Allah Al-Aziz. Allah datang 3 bukti aku adalah Al-Aziz. Apa dia? Kita tengok ayat 10. Allah kata apa? Daraballahu mathalan lillazina kafaru. Allah mendatangkan satu perumpamaan kepada orang-orang kafir. Cerita tentang apa? Imra'ata Nuhin wa Lutin. Cerita tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan boleh baca sampai habis. Cuma saya nak bagi tahu, Allah nak kata aku Al-Aziz. Aku boleh suruh dua-dua isteri Nabi ni masuk dalam neraka. Ada siapa boleh halang? Tak ada. Walaupun suaminya Rasul dan Nabi, iaitu Nuh dan Lut. Walaupun dua-dua suaminya adalah Rasul, dua-dua Nabi ini tak boleh larang aku untuk masukkan dua isterinya ke dalam neraka. Al-Aziz, Allah perkasa. Allah datang pula contoh yang ke-11. Pada ayat ke-11, contoh kedua. Wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah datangkan satu lagi perumpamaan kepada orang mukmin, cerita tentang isteri Fir'aun, Asiyah. Allah kata apa? Asiyah aku boleh masukkan ke dalam syurga walaupun suaminya Fir'aun. Fir'aun boleh halang Allah
daripada isterinya masuk syurga? Tak boleh. Bahkan Firaun Allah campak dalam neraka. Ada orang boleh halang? Tak boleh. Akulah Al-Aziz, Tuhan yang perkasa. Tak ada seorang boleh larang dan tak ada seorang boleh campur tangan dengan kehendak Allah. Tak ada seorang. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga pada ayat yang ke-12, Allah bercerita tentang wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Allah bercerita tentang ibu Nabi Isa alaihi salam, iaitu Maryam. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, Maryam walaupun dicemuh oleh masyarakatnya menuduh ini wanita murahan, yang ini wanita yang digelar sebagai pelacur sebab tak ada suami tapi ada anak, walaupun dihina oleh masyarakat, tapi tak ada seorang pun boleh halang Allah untuk masukkan Maryam ke dalam syurganya. Sebab ini semua kata-kata orang. Ini hanya kata-kata manusia saja. Tapi tak ada siapa boleh larang Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu Maryam adalah wanita yang Allah jamin ahsanat farjaha, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang al-qanitin, wanita yang taat kepada Allah Ta'ala. Apa pandangan makhluk pada dia pun, suami dia ke isterinya, tak ada seorang pun boleh halang dan larang Allah untuk buat apa yang Allah nak. Ini contoh tiga. Dan ini bukti Allah Al-Aziz. Tuan-tuan boleh dapat? Boleh. Dan Allah tutup, tuan-tuan, kembali pada surah Al-Mulk, kata Allah, aku bukan sekadar Al-Aziz, tetapi ketahuilah, aku juga adalah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Kenapa Allah sebut dua perkara ni? Allah Ta'ala pairkan, tuan-tuan, pasangkan. Sebab kalau makhluk, kalau dia adalah Al-Aziz, pemerintah, raja, sultan, pemimpin, kalau dia Al-Aziz, selalunya dia akan dipasangkan dengan Az-Zalim. Dia perkasa, dia boleh buat apa yang dia nak. Kebiasaan kan manusia ini akan jadi zalim. Betul kan? Kita boleh tengok dalam banyak sejarah kehidupan manusia ni. Bila dia sampai satu tahap, dia duduk dalam satu tempat, kekuasaan memang milik dia. Semua yang di bawah dia akan dilakukan dengan kezaliman. Tetapi Allah kata, tidak kepada aku. Walaupun aku Al-Aziz perkasa, aku boleh suruh apa yang aku nak, aku boleh larang apa yang aku nak. Ketahuilah, aku adalah Al-Ghafur, pengampun. Kenapa pengampun, tuan-tuan? Boleh jadi apa yang aku perintahkan, kamu tak mampu. Aku suruh puasa 30 hari sebulan Ramadan, kamu tak mampu, sakit. Kamu keuzuran, kamu musafir. Ketahuilah, aku ampunkan. Subhanallah. Ni Allah. Walaupun aku perkasa, aku boleh buat apa yang aku nak, ketahuilah aku boleh ampunkan sebab kamu buat mengikut kemampuan kamu, wahai manusia. Apalagi kita nak, tuan-tuan, daripada Allah. Semua yang ada pada kita, nikmat yang kita ada pada kita, tuan-tuan, semuanya datang daripada Allah. Ada yang kita minta, bahkan yang banyaknya adalah yang kita tak pernah minta, tapi Allah tetap memberi. Okay? Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan tengok pada ayat yang ketiga dan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.